السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan perkara itu kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula pada kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan akan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia mahupun di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini merupakan bukti kekuasaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Isra bermaksud perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dengan menaiki burak daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Manakala Mi'raj pula bermaksud perjalanan baginda daripada Masjidil Aqsa ke langit ketujuh hinggalah ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini adalah berlaku secara jasad dan roh baginda dengan diiringi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Hal ini demikian sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi di dalam surah Al-Isra ayat pertama, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah pun memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Peristiwa agung ini bukan sekadar kisah yang perlu diketahui, malah wajib diimani dengan sepenuh hati. Apa-apa yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Islam kita hendaklah mengambil iktibar dan mengambil pengajaran yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa ini untuk dihayati bagi meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara hikmah dan pengajaran dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ialah perintah ibadat salat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah ibadat salat ini pada mulanya difardukan sebanyak 50 kali, akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya yang tidak mampu untuk melaksanakannya, maka baginda telah berulang kali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memohon supaya diringankan jumlah tersebut sehinggalah dikurangkan kepada 5 kali sehari. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, kemudian aku dimi'rajkan hinggalah sampai ke satu tempat yang aku dapat mendengar suara pena yang menulis. Kemudian Allah mewajibkan kepada umatku salat sebanyak 50 kali. Maka aku pergi membawa perintah itu hinggalah aku berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu ia bertanya, apa yang Allah perintahkan buatmu? Aku menjawab, salat 50 kali. Lalu Nabi Allah Musa alaihi salam berkata, kembalilah kepada Tuhanmu kerana umatmu tidak akan sanggup. Maka aku kembali, lalu Allah mengurangi setengahnya. Aku kemudian kembali menemui Nabi Musa alaihi salam dan aku katakan bahawa Allah Ta'ala mengurangi setengahnya. Tapi ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu kerana umatmu tidak akan sanggup. Lalu aku kembali menemui Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengurangi setengahnya lagi. Kemudian aku kembali menemui Nabi Musa alaihi salam. Ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu kerana umatmu tetap tidak akan sanggup. Maka aku kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 5 ini adalah sebagai pengganti daripada 50 yang sebelumnya. Tidak ada lagi perubahan keputusan di sisiku. Maka aku pun kembali menemui Nabi Musa alaihi salam dan ia kembali berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Aku katakan, aku malu kepada Tuhanku. Lantas Jibril alaihi salam membawaku hingga sampai ke Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan warna-warni yang aku tidak tahu benda apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga. Ternyata di dalamnya banyak kubah-kubah yang diperbuat daripada mutiara dan tanahnya pula adalah daripada kasturi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, namun begitu pada hari ini kita dapat melihat masih ada dalam kalangan umat Islam yang masih meremeh dan mengabaikan kewajipan salat ini sehingga mereka tidak berasa bersalah pun tidak melaksanakan ibadah salat. Contohnya, ada manusia yang salat bukan kerana Allah, sebaliknya kerana mahu dipandang mulia oleh manusia yang lainnya. Begitu juga ada yang salat seminggu sekali, iaitulah salat Jumaat, tanpa mengambil berat tentang kewajipan salat fardu 5 waktu.
Selain daripada itu, ada juga dalam kalangan umat Islam yang tidak mendalami ilmu ibadah salat sepenuhnya, sehinggakan mereka mengabaikan hukum yang terdapat di dalam ibadah tersebut. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu tiada artinya kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini seandainya kita tidak menunjukkan bukti dengan menunaikan dan memelihara ibadat salat ini. Sesungguhnya agama Islam amat memandang berat terhadap mereka yang mengabaikan dan mengingkari kewajipan salat ini. Sehinggakan para ulama bersepakat bahawa seseorang yang meninggalkan salat lima waktu dengan sengaja, maka adalah ianya berdosa besar dan boleh jatuh kepada kekufuran, serta akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak penak kamu daripada mengingati Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan jemaah sekalian, apakah gunanya kita hidup di dunia dengan harta yang melimpah ruah, akan tetapi kita tidak termasuk dalam golongan orang yang meninggalkan salat. Justru janganlah kita mengambil ringan tentang kewajipan salat ini, kerana tanpa salat berarti kita telah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menginsafi diri serta istiqamah dalam mendirikan ibadat salat hinggalah ke akhir hayat kita, di samping senantiasa memastikan ahli keluarga kita termasuk isteri dan anak-anak kita agar tidak mengabaikan kewajipan salat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 132 yang berbunyi, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وزد وأنعم وتفضل وبارك بجمالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عنكم صلاة
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه وولي عهده دولي أنتر أمت مليا تنكو شرف الدين بدلي شاه ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد وجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا رحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة